Masya Allah. Ini adalah santri-santrinya Kiai Haji Barzani. Nah, inilah yang akan menampilkan drama kisah Ukrama Barsosis. Silahkan. Ini cuma perkenalan doang. Awal kisah ini dimulai dari ulama Barsosis yang mana dia sedang menguruh mengaji dengan santri-santrinya. Ah!
berjamaah pun selesai dan para santri santrinya keluar. Lalu di saat ulama Bartosis akan keluar, ia melihat aki-aki sedang menangis. Dan dia bertanya kepada kedua aki-aki itu, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Abi badenaros, badenaros naoja." "Abi kabum, ningali aki ibadah nugika nangis, nugika sanangisna." "Gampang ngayong cara aki-aki ma. Kedunian gak ada saat gede, kakara bisa curi. Anu aki gak ada mau dosa naon. Ayah tidur syarat di dia teh. Naon. Anu kahiji nyaita ngabunuh. Astok. Anu kedua nanya eta. Majinah. Anu katilu nanya eta minum arak. Geraklah biku nu ngalakonan eta nuntilu. Sedengkeun jina ngabunuh minum arak teh haram. Ari maneh hayang nurutan cara aki-aki mah. Nah, kudungan eta mah hiji naon we eta mah. Asa awal nu gampang. Pikiran deui ujang eta mah. Mohon atuki, mohon nanya aki mah bade kaluarnya. Dan Barsosis pun memikirkan semua ucapan-ucapan dari orang tua itu. Abunuh orang. Jinah orang. Pirah minum anak seletik mah. Dorong. Kata kering. Arek aja. Ajaran minum anak. Dan di situ datanglah seorang penjual arak. Istri. Dan ulama Barsosis pun mendatangi si penjual arak. Arak, arak, arak. Assalamualaikum. Anak
waktunya sedikit. Siap, A'a. Dan disitulah ulama berhosis mulai liur. Disinilah detik-detik di saat ulama bersosis akan suul khotimah. Goreng asa gelis. Dan masyarakat melihat kejadian itu, semua masyarakat memukuli ulama bersosis. Datanglah jin dan ifrit. Namun maneh yang selamat. Maneh kudu turun karena agama kaula lah kudu sujud. Lamun maneh teu bisa sujud ku isarah we. Bisi maneh hayang salamet maneh kudu nuturkeun karena ajaran kaula. Secara ngicep we. Para jin itu dia menjadi suul khotimah. Jangan lupa para awan.
teh yang disini. Jadi bisa kita simpulkan dari kisah ini, mikir, berarti membuka otak gitu. IQ-nya di bawah rata-rata. Nyatanya surga bukan hanya untuk orang-orang yang rajin sholat, bukan hanya untuk orang-orang yang rajin ngaji, tapi akhirnya dia maksiat. Tapi bisa juga surga untuk orang-orang yang tadinya maksiat menjadi tobat dan taat. Dan neraka bisa menjadi tempat orang-orang yang tadinya taat menjadi tersesat. Sekian dari kami, maaf kalau sedikit gaje. Mendadak itu. Sekian akhirul kalam.